Opkom Sdn Bhd. Opkom Sdn Bhd adalah syarikat yang menjalankan perniagaan berbekalkan sistem fiber optik perkhidmatan kejuruteraan. Anak ketiga Mahathir. Siapa dia anak ketiga? Mukris bin Mahathir adalah pengarah Opkom dari 30 hari bulan 3, 1994 sehinggalah 14 hari bulan 10, 2009. Mahathir berhenti bila? 2004. Okay, Pak Lah ambil alih 2004. Isteri Mukris, Norzita Zakaria adalah pemegang saham majority Opkom dan pengarah syarikat tersebut sejak 1999. Mirzan juga adalah pemegang saham Opkom Sdn Bhd. Kita kena bezakan Opkom dengan Opkom Kabel. Sekejap lagi kita akan cerita Opkom Kabel. Londeh tuan-tuan. Kita londeh. Pada 15 hari bulan 9, 2003. Ini sebelum Mahathir letak jawatan. Mahathir letak jawatan 2004. Kena ingat. Kita ni sejarah semua dalam kepala. Sebab kita melalui sejarah tu. Kita melalui sejarah tu tuan-tuan. Telekom Malaysia telah mengeluarkan surat kepada Kementerian Keuangan untuk meminta antara lain kebenaran mengadakan rundingan terus dengan Opkom bagi membekalkan kabel fiber optik bernilai 214.2 juta. Saya nak cerita Telekom bawah siapa tuan-tuan? Telekom adalah sebuah syarikat GLC di mana dia di bawah Telekom ni di bawah Menteri Keuangan Diperbadankan. Financial Minister Incorporated. Finance Minister Incorporated, FMI, kalau dekat Selangor, MBI, Menteri Besar Incorporated. Yang ini Menteri Keuangan Diperbadankan, MKD, atau Finance Minister Incorporated. Siapa Finance Minister tahun 2003, tuan-tuan? Mahathir. Siapa Finance Minister tahun 2003? Mahathir. Siapa yang meluluskan Telekom? Mahathir lah. Mana MKD memegang satu golden share. Dia satu je, golden share. Terima kasih. Golden share. So, apa kegunaan golden share ni? Takkan satu ada power? Satu powerful. Golden share government ni, dia boleh buat final decision. Itu dipanggil golden share. Okay? Yang memberikan, apa guna golden share tu? MKD, Menteri Keuangan Incorporation ini, kuasa untuk menolak semua keputusan serta keputusan lembaga pengarah dan pemegang saham yang lain. Kalaupun pemegang saham tu banyak, salah satunya adalah kerajaan, MKD lah, Menteri Keuangan Incorporated Diperbadankan. Kalau yang lain tu kata A, dia ada veto untuk kata B. So apa yang berlaku pada masa itu, MKD dia bawah arahan Mahathir. Pada 7 hari bulan 10 2003, Menteri Keuangan telah mengeluarkan surat meluluskan permohonan Telekom rundingan terus direct nego seperti yang dinyatakan di atas. Selepas itu, rundingan terus yang berkaitan dengan Telekom dan Opkom telah berlaku antara Oktober dan November 2003. Ingat, Mahathir berhenti bila? 2004. Melalui satu surat award 2003, kontrak fiber, Telekom telah melantik Opkom sebagai kontraktor bagi bekalkan fiber optik dengan jumlah kontrak bernilai 214.2 juta ringgit tahun 2003. 20 tahun yang lalu. Okay? Nilai sekarang kalilah 3 kot. Lebih kurang lah. Berdasarkan inflation dan sebagainya. Pada sekitar 2004, Opkom telah menyerahkan hak-hak milik, faedah dan kepentingan pihaknya dalam jumlah kontrak tersebut kepada Opkom Holdings Sdn Bhd. Dikenali sebagai Opkom Holding Bhd. Pengeluaran surat Telekom bertarikh 15 hari bulan 9, 2003. Surat Kementerian Keuangan bertarikh 7 hari bulan 10 2003 serta rundingan bagi kontrak fiber optik telah berlaku di bawah kawalan, arahan atau bidang kuasa Mahathir sewaktu beliau masih jadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan pada tahun 2003, tuan-tuan. Saya tanya tadi, siapakah Menteri Keuangan pada waktu itu? Mahathir. Siapakah Perdana Menteri pada waktu itu? Mahathir. Dia ambil alih daripada siapa? Anwar Ibrahim. Sekarang cai-cai. Sekarang budak-budak, saya nak cerita. Faham tak kenapa Anwar wajib disingkirkan? Nak singkirkan Anwar dengan cara rasuah, dengan cara salah guna kuasa, tak boleh. Tak ada. Tak boleh, tak ada. So, ciptalah cerita liwat lah, kacau bini orang lah, kacau bini Azmin lah, kacau bini Hamzah Zainuddin lah, I love you papa lah. Ini lah kalau siapa yang tengok Umi Alfida tu, macam-macam lah cerita. Macam-macam cerita. Kata kacau bini orang, kacau, lepas tu liwat, lepas tu, macam-macam cerita dia. Saya kata binatang je belum lagi. Kalau ada binatang, binatang pun kena kat dia. Takkanlah Is.
bilion. Bukan ratus juta tuan-tuan. Tadi kita cerita KPB 2 bilion, kita cerita Opcom 100 juta. Saya bawa lagi. Opcom Cable sebenarnya berat. Tadi Opcom saja. Ini Opcom Cable sebenarnya berat. Ah, kita londeh, kita londeh, kita londeh. Anak lelaki sulung Plantif, Mirzan adalah pengarah Opcom Cable sebenarnya berat. Tadi Opcom Cable sebenarnya berat, ini Opcom Cable. Dari 94 sehingga 2021. Anak kedua Mohzani, pengarah Opcom dari 2009 sehingga 2019. Anak ketiga Plantif Mukris, pengarah Opcom Cable dari 94 sehingga 2009. Isteri Mukris Nurzita Zakaria, pengarah Opcom Cable dari 95 sehingga 2021. Nampak ni? Nampak ini? Ini nampak? Eh, macam mana dokumen ni boleh dapat, Is? Anwar Ibrahim adalah Menteri Keuangan. Telekom sekarang ni di bawah dia. Dia juga merangkap Perdana Menteri. Semua dokumen di bawah dia. Kan saya dah cakap. Opcom telah diberikan kontrak berapa nilaian? 11.157 juta oleh Telekom dalam hal ini. Ini kontrak apa? Unify. Yang ni bila berlaku, tuan-tuan? Bila berlaku? Tahun 2018. 2018 siapa Perdana Menteri? Kontrak telah diberikan kepada Opcom 4 hari setelah Plantif mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Selepas pilihan raya umum pada 10 hari bulan 5 tahun 2018. Kontrak itu juga diberikan sebelum pembentukan jemaah menteri dan tanpa kelulusan mereka. Ada orang kata, "Is, bukan Menteri Keuangan tu masa tu si Lim Guan Eng ke?" Perasan tak masa tu dia delaykan pembentukan kabinet. Mahathir terus lantik dia sebagai Perdana Menteri sebelum jemaah menteri. Mengangkat sumpah pada bila-bila? Bulan 7, 2 bulan tuan-tuan. Oh, dalam masa 2 bulan tu dia boleh selit macam tu tuan-tuan. Ini handal, yang itu kau tak percaya. Bila Mukris menafikan dia bakal jadi menteri besar, Mukris bukan pemikir. Yang pemikir ni Mahathir, yang ada otak ni Mahathir. Ini tuan-tuan, ho, batu geliga ada besar-besar punya duduk dalam itu dia punya kepala lah. Ha. Kita londeh lagi. Yang ketiga, Kencana Petroleum Sdn Berhad. Pada 2001, anak Mahathir, Mohzani telah menubuhkan Kencana Capital Sdn Berhad dan mengambil alih fabrication tersebut di Lumut. Berdarah gigi. Ya kau sangat. Dengan melabur dalam HL Engineering. Pada tahun KPB juga. Pada tahun 2002, Petronas telah memberikan satu lesen fabrikasi yang besar kepada Kencana Petroleum walaupun ia baru ditubuhkan pada waktu itu. 2002, siapa Perdana Menteri tuan-tuan? Mahathir. Siapa Menteri Keuangan? Mahathir. Siapa yang berkuasa ke atas Petronas? Mahathir. Okay. So, justifikasi pada masa lesen tersebut diberikan, Plantif adalah Perdana Menteri dan Plantif mempunyai kuasa untuk mengeluarkan sebarang arahan yang difikirkan sesuai kepada Petronas menurut Seksyen 3 Akta Petroleum 1974. Panjang lagi ceritanya. Tapi kita buat cerita tu. Kita tak cerita lagi pewajah steel, tuan-tuan. Kita tak londeh lagi cerita pewajah steel tu. Cukuplah sekadar itu. Nah, apa yang Anwar Ibrahim perlu dedahkan? Apa yang Anwar Ibrahim perlu adakan? Apa yang Anwar Ibrahim perlu sediakan di dalam surat, di dalam saman ini, tuan-tuan? Mudah saja. Satu je. Bahawa kenyataan 22 tahun Mahathir memerintah, 22 bulan Mahathir memerintah, dia tidak mengkayakan orang lain kecuali anak-anak dia. Bukan tak kayakan orang lain. Ada juga orang lain kaya, kroni-kroni dia lah. Tetapi dalam kes ini spesifik kepada anak-anak dia. Ini baru 4, tuan-tuan. Dia ada banyak lagi. Eh, kalau berani keluarkan yang lain. Dia tak perlu keluar yang lain. Dia hanya perlu membuktikan bahawa kenyataan yang 22 bulan itu Mahathir mengkayakan anak-anak dia adalah satu benda yang betul. Enough. It's a statement of fact. Kenyataan fakta. That's it. Enough.